KL Malaysia trip. Sekarang ni jam pukul berapa ni? 9.20 daripada hotel ke apartment. Daripada apartment ke KL kan terbang ke Langkawi. Kita pergi breakfast, so aku rasa semua orang lapar perasaan. Update number 2 for day 3. Now on the way to gate. Sekarang on the way ke gate K4 menuju Langkawi. Langkawi. For sightseeing. Flight kami berapa nan? 12. 12 dia punya flight. So kami ada dalam masa seminggu untuk menunggu lagi. Okay, jumpa lah. Excuse us, ladies and gentlemen. Masa ni kami arah waiting launch, akan masuk boarding gate. Teman ni yang menunggu aku sama siapa saja. Yang lain arah jamban, aku ni tahu sempat kini ada orang ni. Masanya dalam 2 minit kami boarding. Yang lain aku ni tahu lah. Jadinya ada banyak masalah lagi. Hopefully diorang sempat lah datang. Sekarang lagi aku update. Bah. Okay. Masalahnya diorang dah sempat tinggal tadi diorang. Yes. Up a tree. Cuaca pada hari ini terang menerang, suhu temperature about 34 degrees Celsius, and it's winter here. Kemarau pula. Yang lain no way to be seen, entah di mana orang. Tanya dengan the Malaysian Shane Punjab group akan okay. Buat pertandingan Punjab. Yes. Punjab ni apa? Punjab ni apa? Okay, sekarang kami di airport. First thing to do, masa sampai di airport Langkawi, mesti cari kereta. So, sini tempatnya cari kereta. Banyak choice. Teman-teman sedang menguruskan kereta. So, kami decide untuk rent kereta saja, so drive sendirilah. Drivernya maybe siapis. So, all is good. Ini dorang sedang membayar. Okay, sekarang lagi update. Sekarang One hour later. Sekarang pergi kami. Okay, update nombor 4 tu hari ini. Berjalan kami ada sewa kereta van
So sama sewa driver. Driver, abang dari mana? Abang dari Saudi. Up a tree, clinging to a cloud. Up a tree. After 30 minutes perjalanan, hotel kami benar-benar di depan laut ataupun bay. Mau lihat, okay, ready. Lama. Punya lawa lah, punya view. 5 star. Langkawi, the best. Deba. Hi guys, welcome to our apartment. Okay, let me show you. This is the first toilet. The unique about this toilet is there's no sink. Yes. The sink is outside. Number 5. Kami dari hotel tadi berehat sekejap. Sekarang kami berada di Geo Something Park. Lupa aku namanya. Sudah beli tiket untuk naik cable car, untuk naik ke atas gunung. Itu nak gunungnya. Nampak? Nampak cable car. Okay. So the plan, plannya dalam pukul 5, 5 lebih kami naik sana. Lihat sunset dari atas. Should be lawa lah. Sekarang ni kami akan ke 3D Museum. Kami lihat sini apa ada. Okay. Habis. Hai. Aku Damam. Siapa is Damam? Tapi ia driving. A very good decision. Okay. Sekarang lagi update. Okay. Ini keluarkan saya pas. So ini usul dalam 3D Museum. Lawa lah dapatnya, lawa lah. Okay.
4 out of 5. So basically sini banyak opportunity untuk ambil gambar. Yang lain sedang ambil gambar sini, tapi aku sedang mendokumen apa yang terjadi pada kami di sana. So si Asnan sedang membuat sini. Okay. Photo point. One. The video pula. Di sini, and then final destination. I mean, menuju sana.